Kamis 27 Juli siang tadi, Komisi Pemilihan Umum menggelar simulasi pengiriman logistik pemilu 2024 di kantor KPU Kabupaten Bogor Cibinong, Jawa Barat. Simulasi ini meliputi bongkar muat, sortir lipat, dan pengepakan logistik pemilu 2024 yang nantinya akan dilakukan di seluruh KPU daerah. Namun acara sempat terhambat ketika listrik di lokasi mendadak mengalami pemadaman. Listrik padam ini terjadi sekitar pukul 2 dan mengakibatkan acara kembali ditunda. Ketua KPU Hasyim Asari pun menyebutkan, pihaknya akan mengevaluasi dan merangkum hasil dari simulasi yang dilaksanakannya pada hari ini. Membuat atau menyelenggarakan simulasi bongkar muat, kemudian sortir, pelipatan, dan pengepakan logistik keperluan pemilu 2024. Simulasi ini penting karena apa? Ini situasi real yang nanti akan dihadapi oleh KPU dengan semangat untuk pengadaan logistik, distribusi logistik itu kan ada tepat jumlah, tepat waktu, tepat sasaran, tepat jenis. Karena kan jenis pemilunya masing-masing, ada pemilu presiden, pemilu DPR, DPD, DPD provinsi, kabupaten, kota, ada 5 jenis pemilu. Surat suara kan ragamnya juga banyak, karena daerah pemilihan kita untuk pemilu 2024, mulai pemilu presiden, DPR, DPD, DPD provinsi, kabupaten, kota itu lebih dari 2.700 daerah pemilihan. Sehingga desain surat suara juga lebih dari 2.700 desain. Itu kan harus ada ketepatan kan, ini surat suara untuk daerah mana, untuk pemilu jenis apa, termasuk formulir begitu. Karena sistemnya proporsional, daftar calon terbuka, nama calon dicetak, ditulis di dalam surat suara, dan juga dicetak di dalam formulir. Sehingga harus tepat, misalkan ini untuk pemilu jenis apa, daerah mana, karena nama-nama calegnya kan beda-beda. Nah, ini semua harus disimulasikan, karena ini situasi real yang kita hadapi. Nah, simulasi pertama ini dilakukan di kantor KPU Kabupaten Bogor, di gudang, lebih tepat di gudangnya kantor KPU Kabupaten Bogor. Ya, pertimbangannya diantaranya kalau ini paling dekatlah dengan KPU pusat ya. Yang kedua, saya kira kita tahu semua, KPU Kabupaten Bogor ini layanannya, ini layanan terbesar untuk tingkat kabupaten. Hasyim menyebutkan petunjuk teknis pendistribusian logistik yang di dalamnya mencakup bongkar muat hingga pengepakan harus dilaksanakan dengan baik. Maka dari itu, ia menekankan pentingnya juknis dalam suksesi pemilu serentak 2024 tanpa mengesampingkan regulasi-regulasi terkait.